محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 6 hari bulan 1 2022. Pengajian pukul 3 petang iaitu ulang kaji Nahwu Sharaf. Dan petang ini kita bincangkan dari segi Nahwu Sharaf daripada Quran ayat 41 surah Hud, iaitu pada majreha wa mursaha. Pada majliha dan juga pada kalimah mustaha. Seperti mana yang telah ditanyakan oleh Ibu Sa'idah sebelum ini, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu Mayunah, Ibu Hazizah, Tuan Haji Fauzi, Ibu Habibah dan yang lain-lain, insyaAllah ya. Ini Ibu Ayah yang dirahmati insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok terjemah masing-masing. Apa terjemah majliha? Apa dia terjemah majreha? Dia melibatkan masa kan, waktu kan? Apa terjemah majreha? Dia melibatkan zaman, melibatkan masa. Boleh ibu terjemahkan terjemah majreha apa dia? Pada waktu nampak? Pada waktu, ketika. Pada waktu ataupun ketika. Jadi bila kita sebut pada waktu ataupun kita sebut ketika, ia melibatkan masa ke melibatkan tempat? Ia melibatkan masa. Bila kita sebut pada waktu ataupun ketika, ini melibatkan masa. Jadi bermakna kalimah majre yang asalnya majro. Asalnya majro tapi qiraat kita membaca majre. Okey, itu kena belajar ilmu qiraat. Jadi majra ataupun majra ini ia adalah isim zaman. Isim zaman ataupun maaf kita kata zorof zaman. Zorof zaman ataupun isim zaman kata nama yang menunjukkan tempat. Kata nama yang menunjukkan masa. Di sini melibatkan masa ataupun waktu ataupun ketika. Kita dah bincangkan sebelum ni majra datang daripada jara yajri. Ibu ayah, jara yajri fi'il madinya jim ra ya. Jim ra ya ataupun alif maksurah. Ya tak ada titik ya. Alif maksurah. Jadi kalimah jara dia sahih ke mu'tal ibu ayah? Kalimah jara ia sahih ke mu'tal? Fi'il madhi jara. Kita dah belajar semalam. Ya. Sahih ke mu'tal? Ia adalah mu'tal, betul. Ia adalah mu'tal. Mu'tal pula mu'tal di awal ke, di tengah ke, di akhir? Ia adalah mu'tal. Mu'tal yang berada di akhir. Akhir, mu'tal akhir. Iaitu naqis. Dia naqis ya. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau mu'tal akhir, fi'il madhi yang mu'tal akhir, kalau kita nak datangkan isim zaman daripada fi'il madhi yang akhirnya ada huruf illah, maka isim zaman itu akan datang atas wazan maf'alun. Maf'alun ini atas wazan maf'alun. Jara yajri dia akan datang atas wazan maf'alun, maka jadilah fi'il madhi itu isim zaman atau wazan maf'alun. Kalau jara dia akan jadi majra. Majra. Okey. Jadi kalimah majri ataupun majra adalah isim zaman. Isim zaman daripada sulasi yang mana mu'tal akhir. Sulasi, fi'il sulasi
fi'il madinya ada tiga huruf, yang mana mu'tal akhir, huruf akhirnya ada huruf illah. Iaitu asalnya jara, jim, ra, ya, tak ada titik. Ataupun alif maksurah kat situ. Jadi, jim, ra, ya, tak ada titik ataupun alif maksurah. Di situ huruf illah berada pada huruf yang ketiga, tempat yang akhir sekali. Bila kita nak datangkan isim zaman, isim yang menunjukkan masa ataupun waktu daripada fi'il tersebut, ia datang atas wazan maf'al. Datang atas wazan maf'alun, itu ikut kaedahnya. Datang atas wazan maf'alun. Pasal tu kita baca majro. Jadi buah yang majro ni isim apa semua? Boleh tulis? Majro ni isim apa semua? Ibu ayah? Majro ni isim apa? Kita nak tengok. Ibu ayah faham ke tak faham? Isim apa ni? Majro ni isim apa? Bagus. Interestul ya. Isim. Isim zaman. Betul. Isim zaman. Kenapa dia datang majro? Kenapa datang tawazan maf'al? Kerana ia adalah sulasi. Sulasi yang mana mu'tal akhir. Jim, ro, ya. Kalau akhirnya mu'tal. Kalau kita datangkan isim zaman, maka isim zaman itu datang atas wazan maf'alun, jadilah majroh. Asalnya majroyun. Majroyun, payah nak sebut, jadi majroh saja. Jelas tak ibu ayah untuk kalimah majroh yang kita baca majre itu? Jelas tak? Jelas tak kenapa kita baca majre? Kenapa majre ataupun majroh? Kenapa dia baca macam tu? Ia adalah isim zaman. Ustaz, isim zaman pun ada kaedah? Ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Cuma kaedah tu kaedah yang sedikit tinggi. Yang kita tak sesuai kita bincangkan dalam modul. Belum sesuai lagi. Tapi dalam soalan-soalan macam ni, bagus Ibu Sa'idah tanya. Kerana dia akan membuka persoalan. Jadi saya yakin. Saya sangat yakin. Boleh kata hampir semua yang belajar sekarang ni. Ikuti live sekarang. Ibu-ibu ayah semua, semua first time dengar isim zaman atas wazan maf'alun. Betul tak? Semuanya first time dengar isim zaman atas wazan maf'alun. Saya yakin hampir majoriti semuanya baru first time. Betul kan? Semuanya first time baru dengar. Alhamdulillah. Okey. Jelas ya? Okey. Jadi itu kalimah majre. Majre. Majre ataupun majro adalah isim zaman. Begitu juga, saya tambah sikit lagi. Kalau fi'il madhi yang sahih. Ini kalau fi'il madhinya mu'tal akhir. Tapi kalau fi'il madhinya sulati, semuanya sahih. Semuanya sahih. Tapi fi'il mudhari'nya atas wazan yaf'alu ataupun yaf'ulu. Okey. Contoh, ibu ayah. Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu, pergi kan? Zahaba yazhabu, pergi. Contoh macam tu lah, zahaba yazhabu. Jadi kalau dia punya isim zaman pun, kita sebut mazhabun. Tempat pergi, masa pergi. Mazhab, maksud dia boleh kata, tempat pergi. Okay? Boleh? Mazhabun, tempat pergi. Kalau kita kata mazhab-mazhab itu, itu mazhabun waktu pergi. Mazhabun, maf'alun, mazhabun waktu pergi. Yang mazhab kita sebut sebelum ni, mazhab-mazhab tu, itu isim lain pula, bunyi sama. Tapi itu isim lain. Okey, mungkin dia adalah masdar mimi. Mungkin dia adalah masdar mimi. Ataupun boleh juga kita sebut dia sebagai isim makan. Tapi itu kita tak bincangkan lah. Kita tak bincangkan. Cuma di sini, contohlah, kalau fi'il madhinya sahih. Zahaba mudharinya atau wazan yaf'alu. Zahaba yazhabu. Kalau ada isim zaman lah, saya tak pernah jumpa lagi lah. Tapi kalau ada isim zaman, ia akan datang atau wazan maf'alu juga. Jadi mungkin kita tengok kalimah mazhabun. Mazhabun mungkin boleh jadi juga terjemahnya masa pergi. Zahaba pergi, mazhabun masa pergi. Masa bertolak. Macam tu lah lebih kurang. Tapi itu sekadar nak bagi tahu sajalah, sekadar bagi tahu saja kaedah. Kecuali kalau kita jumpa perbahasan yang betul-betul sesuai, baru kita bincangkanlah. Ini saya saja bagi tahu. Maksudnya isim zaman yang datang atas wazan maf'alun bukan sahaja fi'il madhi yang mu'tal akhir, jarah,
Kalau fi'il madinya sahih pun boleh. Fi'il madinya sahih. Zahaba. Tapi dengan syarat mudhari'nya mesti ada wazan yaf'alu ataupun yaf'ulu. Jadi kalau kita jumpa kalimah mazhabun daripada zahaba yazhabu, jumpa kalimah mazhabun, mungkin terjemahnya, selain terjemahnya sebagai mazhab, terjemahnya sebagai tempat pergi, tempat pergi, tempat rujuk, lebih kurang maksudnya, mazhabun juga mungkin kita boleh terjemah sebagai masa pergi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga dengan yaf'alu. Yaf'alu, contoh, kharaja madhi sahih. Kharaja mudhari'nya yakhruju. Kita biasa dengar makhrajun atau wazan maf'alun. Makhrajun. Dan kalimah makhraj, biasa kita dengar maksudnya apa? Tempat keluar ke masa keluar. Yang biasa kita jumpa ibu ayah. Makhraj ni biasa tempat keluar ke masa keluar. Biasa yang kita belajar apa dia? Makhraj. Yang kita faham. Tempat kan? Makhraj makharijul huruf. Makhraj dia maknanya makharij. Tempat keluar. Okey. Jadi kalau katakan macam tadilah mazhab tadi. Kalau katakan tiba-tiba kita jumpa kalimah makhrajun dan terjemahnya masa keluar, boleh tak? Kalau tiba-tiba jumpa makhrajun tapi terjemahnya waktu keluar, boleh ke tidak sekarang ni bila kita dah belajar kaedah? Boleh tak? Kalau terjemahnya masa keluar. Boleh tak ibu ayah? Daripada kharaja mudhari'nya yakhruju, kharaja tu sahih semuanya, sahih. Mudhari'nya atau wazan yaf'ulu. Okey, biasa kita terjemah makhraj ni tempat keluar. Kalau kadang-kadang, kalau katakanlah takdir kita jumpa makhraj dan diterjemahkan sebagai masa keluar, boleh ke tidak? Digunakan terjemah isim zaman, boleh ke tidak ibu ayah? Betul jawapannya boleh. Kenapa? Kerana isim zaman dia pun datang atau wazan maf'alun juga. Cuma sangat jaranglah kita jumpa. Biasa kita jumpa macam tadi, mazhabun, makhrajun. Biasanya kita jumpa dalam bentuk isim makan. Dalam bentuk isim makan memberi makna tempat. Jadi ibu ayah, majrur saya rasa ramai faham. Tapi yang bawah ni boleh faham tak? Saya terangkan sendiri. Boleh faham tak ibu ayah? Untuk mazhab dengan makhraj tadi tu. Yang biasa kita terjemah tempat tetapi mungkin boleh jadi terjemahnya masa. Masa pergi, masa keluar. Boleh faham tak semua? Ibu Sainah boleh? Yang lain? Ibu Zerodah boleh? Ibu Mamina boleh faham? Okay, yang lain? Ibu Haliza boleh? Alhamdulillah. Ibu, okey. Betul Mama. Mama Fatimah memang sangat jarang lah. Memang sangat jarang lah kita jumpa. Pakcik Wahab tak berfaham masa Pakcik Wahab baru masuk tadi kan? Tak apa, ini ada rekod-rekod nanti Pakcik boleh dengar balik insyaAllah ya. Memang jarang-jarang. Mama Fatimah memang jarang-jarang. Okey. Jadi itulah dia ya. Okey. Itu untuk majreha tu. Majreha, majreha itu sendiri ataupun majroh. Dia adalah isim makan daripada sulasi yang mu'tal akhir. Jara yajri. Fi'il madhinya jara. Itu sulasi tetapi mu'tal akhir. Bila sulasi mu'tal akhir, isim zamannya datang atas wazan maf'alun. Lepas tu kita baca majra ataupun majri. Okey, kalau dah segi nahu, majriha tu apa? Majrihi mudhaf, ha mudhaf ilaih. Majri mudhaf ha mudhaf ilaih. Okey. Tengok pula ghair sulasi. Ghair sulasi iaitu pada kalimah mursaha tu. Pada kalimah mursaha. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Pada kalimah mursaha. Mursaha tu macam mana ibu ayah ni? Dia datang daripada fi'il arsa. Daripada arsa yusi. Pelapuh ya. Arsa yursi. Arsa yursi. Siapa pernah dengar mursi? Siapa pernah dengar Dr. Mursi? Siapa pernah dengar nama Dr. Mursi?
Ingat tak? Nama yang besar dulu dekat negara Arab, dekat Mesir. Ha, siapa dia? Dia Presiden Mesir. Ha, dia jadi sekejap Presiden Mesir kan? Jadi Mursi itu daripada Arsayursi lah. Arsayursi, masdarnya Irsaan, isim fa'ilnya Mursi ni. Ha, macam tu. Jadi ibu ayah, sekarang ni Arsa, Arsa ni sulasi mujarab ke sulasi mazifi? Dia sulasi ke ghair sulasi? Jadi sulasi ke ghair sulasi? Tiga huruf ke? Bukan tiga huruf. Dia adalah ghair sulasi. Dia bukan tiga huruf. Kalau tiga huruf sulasi, macam tadi jarah yang jari tadi tu. Ha, tetapi arsa bukan sulasi. Arsa ghair sulasi, bukan sulasi. Ha, dia dikira empat huruf. Dengan dia asalnya cuma asalnya tiga huruf, tapi ada tambahan satu huruf di depan. Jadilah arsa, arsa berapa huruf ibu ya? Ada empat huruf. Ha, sekarang ada empat huruf. Ghair sulasi ala wazan isim maf'ul. Ghair sulasi atas wazan isim maf'ul. Tengok macam mana saya tasrifkan ya. Saya tulis. Dia tasrif ni akan jadi macam ni. Arsa atau wazan af'ala. Jadi arsa mudriknya asalnya yuf'idu. Jadi yursi. Masdarnya irsa'an. Isim fa'ilnya mursin. Kemudian fi'il madhi majhul ursiya. Ha, ini kita belajar tasrif kotak 8. Ursiya. Mudhari'nya yursa. Mudhari' majhul yursa. Masdarnya sama. Isim maf'ulnya mursan. Mursan. Okay. Mursan itu. Okey. Kalau macam ni. Macam ni aja. Mursan. Jangan dulu macam ni. Mursan macam tu ya. Nampak semua ya? Ni kotak tasrif berapa ibu ayah hari kita belajar ni? Kita pergi kotak tasrif apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kotak tasrif 8 ya. Ha, kotak tasrif 8. Jadi macam tadi saya kata, ghair sulasi, ghair sulasi ala wazan isim maf'ul. Yang bukan sulasi, ia akan datang atas wazan isim maf'ul. Jadi ibu ayah semua, mana isim maf'ul? Isim maf'ul kotak ke berapa? Ibu ayah semua, isim maf'ul kotak ke berapa? Antara 8-8 kotak ni, isim maf'ul adalah kotak yang keberapa semua? Kotak yang ke-8. Jadi nampak tak? Mursan. Mursan. Ha, mursan macam ni. Okey. Cuma bila dia mudhaf, jadilah mursaha. Bila dia mudhaf, tak adalah tanwin. Jadi mursaha tu kerana mursaha tu mudhaf. Ha, tu mudhaf ilaih. Okey. Jadi mursa sekarang ni, dia wazan. Maksudnya, kalau ghair sulasi, atas wazan isim maf'ul maksudnya ghair sulasi, kalau kita nak datangkan isim zaman untuk yang bukan sulasi, maka kalau dia bukan sulasi, isim zaman dia sama macam bentuk isim maf'ul. Itu maksudnya isim zaman untuk ghair sulasi sama macam isim maf'ul punya bentuk. Jadi kalau isim maf'ulnya mursan, itu jadi mursaha tu. Bismillahimajriha wa mursaha. Mursaha. Mursa adalah isim maf'ul. Mursa adalah isim zaman. Cuma kenapa kita baca mursa atau wazan muf'al? Kerana af'ala yuf'ilu if'alan. Isim fa'ilnya muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Muf'alun. Mursayun. Mursayun jadi mursa macam ni. Jadi mursa adalah dalam ayat mursaha isim apa? Isim zaman. Bukan isim maf'ul. Bentuknya saja sama. Pening tak ibu ayah?
takut pening je. Tapi saya rasa boleh faham kan? Saya rasa ibu ayah boleh faham insyaAllah ya. Tak tidaklah memeningkan. Tapi boleh faham lah. Bayangkan, ini special ibu ayah pasal apa? Kita jumpa, berapa cepat kita jumpa majlis usaha ni? Ada berapa cepat kita jumpa? Majlis ni, ada berapa tempat? Satu je kita jumpa kan, betul? Satu tempat je. Surah Hud je kita jumpa. Di malah tu, yalah, tapi kita jumpa surah Hud. Majreha orang berusaha ni surah Hud je. Kita dah tahu bacaan, cara bacaannya dari segi tajwid. Tapi kita dah, hari ni kita belajar dari segi naun sorof pula. Jadi macam ni buah ya, lepas ni boleh faham tak? Majreha berusaha tu, isim apa tu? Buah yang kedua, isim apa tu dua-dua? Dua-dua adalah isim. Keduanya adalah isim isim zaman. Isim zaman. Isim yang menunjukkan masa. Macam ni buah yang seronok tak tengok bahasa Arab ni. Macam-macam isim ada. Dan kita jangan nak pening-pening. Tak payah pening-pening. Tak payah nak apa isim zaman tu macam mana. Cukup tahu untuk majriha mursaha cukup. Tak payah ibu-ibu nak pening-pening kepala. Izzatul turunkan kawan. Izzatul kan. Kalau Al-Quran ke, turunkan kawan. Terangkan pada kawan-kawan. Terangkan pada kawan-kawan dekat madrasah, dekat asrama nanti. Kenapa kita baca majriha mursaha? Macam tu caranya. Ibu-ibu boleh ajar anak cucu. InsyaAllah ibu ayah ya. Ajar. Kita ajar. Paling kurang pun ibu-ibu. Bila dah tahu ini isim zaman, bila ibu-ibu dah tahu ini isim zaman, maka ibu-ibu akan faham kenapa terjemahnya waktu ataupun ketika berlayar dan ketika berlabuh. Masya Allah, tabarakallah. Seronok ibu ya. Lepas ni kalau ibu baca Quran, surah ku tengok terjemah, bila sampai pada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pada ketika berlayar, pada ketika berlabuh. Oh, kenapa pada ketika? Kerana itu isim zaman itu sebenarnya. Kenapa dibaca majri? Oh, majri itu atas wazan maf'al. Maf'al pasal asalnya jaro yajri. Ya Allah, ibu seronok ibu, boleh ibu dapat faham macam tu. Faham tak semua ibu ayah? Boleh faham tak untuk petang ini punya penerangan? Petang ni saya rakam kerana special sikit ni. Petang ni saya rakam kerana special kerana saya rasa kita dah tak bincang lagi lah. Satu ni je dalam Quran aja. Dan mudah-mudahan masuk sahamnya dalam buku catatan amal Ibu Sa'idah. Kerana Ibu Sa'idah yang buka persoalan ni insyaAllah. Faham saya? InsyaAllah nanti besok kita akan belajar pula. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan belajar pula. Sama-sama Mama. Alhamdulillah. Kita akan belajar kenapa fabi'ai ala irabbikuma tukadziban diulang banyak kali. Di atas soalan permintaan daripada Pakcik Abdul Wahab daripada Bomba, insyaAllah. Isim zaman, okey. Siapa baru first time dengar semua hidupnya first time dengar isim zaman? Siapa baru, memang baru dengar isim zaman? Ibu Maimunah baru dengar. Yang lain-lain, ibu ya? Kita biasa dengar isim makan kan? Oh, ada isim zaman pun ada? Ada. Mungkin kita pernah dengar kot. Mungkin pernah dengar tapi tak faham ya? Sebenarnya, buat isim zaman ini, yang kita terangkan ini, ini baru baru penerangan yang sangat asas tau. Belum masuk detail lagi. Ini baru sangat asas ni. Tapi sangat asas pada kalimah yang kita betul-betul nak tahu dalam Quran. Majriha wa mursaha. Mudah-mudahan Allah bagi kemanisan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Bila kita dah faham ibu ayah, kita manis baca Quran insyaAllah ya. Sekarang ini saja aku hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa